bisa diceritakan untuk pertandingan terakhir ini, Pak? Untuk pertandingan terakhir ini adalah dari Persaja Al Muhammad melawan PS Anur. Jadi di ini untuk gol skor ya 0-0. Skornya 0-0. Jadi untuk kesemuanya dari pertandingan pertama sampai yang terakhir telah dijumlah untuk kemenangan, ada untuk juara 1 dari Persaja Al Muhammad, juara 2 dari Kosin, SK Kosin, kemudian juara 3. Untuk uang pembinaannya sendiri di untuk 1, 2, 3 ada berapa, Pak? Untuk uang pembinaan yang pertama ya dari yang diterima Al Muhammad dari 1.500.000, yang juara kedua 1.000.000, yang ketiga 500.000. Nah, ini harapannya sendiri dari adanya Liga Santri, Liga Kasat ini seperti apa, Pak? Harapan dari Liga Santri ini melaksanakan dari perintah dari Komando Atas, dilaksanakan Liga Santri Liga Kasat ini mencari bibit untuk dijadikan menjadi tim Liga Santri nanti berada di TNI AD. Jadi nanti untuk yang sekarang dari 3 tim ini dimenangkan oleh Persaja Al Muhammad, nantinya akan bertanding di Rembang. Untuk waktunya nanti menyusul, berarti di Rembang nanti untuk klubnya dari Blora, Pati, dan Rembang. Kemarin pada pesantren yang diikutkan untuk ini berapa? 3 klub, berarti Persaja itu sendiri, kemudian dari Kosin dan Anur. Anur. Ya? Anur. Maksudnya dulu sebelum kita dimulai cuma 3 klub ini yang memang direkrut, kemudian ini yang ada pondok pesantren yang memenuhi syarat, kemudian yang terdaftar di Departemen Agama. Jadi karena banyak pondok yang berada di Blora, tapi ada pondok yang itu kelasnya masih umurnya di bawah 14 sampai 16, kemudian pada pondok putri ada yang lebih atas lagi 18 tahun ke atas, berarti yang diambil dari Blora ini 3 pondok pesantren. Ini klasifikasi umur berapa, Pak? Klasifikasi umur 14 sampai 16. 14 sampai 16 ya, SMP berarti ya, Pak. Pak, nyuwun tanggapannya terkait kegiatan Liga Santri ini seperti Liga apa? Liga Santri ini seperti apa gambarnya? Kegiatan Liga Santri di Kabupaten Blora ini luar biasa, karena dari Pak Gandim sendiri ini betul-betul menginstruksikan dari semua Liga Santri yang ada di Blora untuk mengikuti kompetisi dan menyiapkan satu tim yang maju ke tingkat Korem. Dan kebetulan di tim Blora nanti akan bermain di Rembang melawan tim Liga Santri dari Pati dan Rembang. Pak, harapannya untuk Liga Santri ini sendiri ke depan berapa? Harapan Liga Santri sesuai dengan interview dari Pak Kasat lewat Pak Gandim, bahwa Liga Santri ini betul-betul supaya digalakkan di Liga Santri. Karena bagaimanapun juga di kegiatan di Liga Santri, sepak bola juga betul-betul dari pondok antusias. Dan di sana senang sekali dengan adanya kegiatan Liga Santri ini, karena dari Liga Santri instruksi pemain yang terbaik nanti bisa masuk menjadi angkatan, akan diprioritaskan karena dia berbakat dalam sepak bola. Bisa juga nanti bisa menjadi pemain baik untuk Persikaba Blora maupun dari tim provinsi maupun di timnas. Berkenas dengan Mas Rizky Ardi Mubarak sebagai kapten ini ya, Al Muhammad ya. Ini gimana perasaannya menjadi pemenang nih? Alhamdulillah bersyukur sekali dalam hari ini bisa menangkan Piala Kasat Kabupaten Blora. Nah, ini langkah kedepannya seperti apa nih pengennya? Untuk kedepannya semoga di tingkat karesidenan bisa menjuarai lagi. Oh, untuk yang nanti ya. Nah, ini nanti ada keinginan enggak pasca nanti ini menang, ada keinginan ke TNI atau seperti apa? Sebenarnya juga ada dunia juga di TNI. Oh, pengennya jalan-jalan di TNI ya. Nah, semoga ini termasuk pemain terbaik enggak nanti? Enggak tahu gitu. Belum nanti, ada ya? Belum ada. Oh, gitu. Tapi harapannya nanti untuk pertandingan-pertandingan ini bisa berlanjut ya. Iya. Oke. Mas, boleh tahu namanya? Muhammad Rizka Rizkia Alvin Mubarak. Rizkia Alvin Mubarak. Alvin.
Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe, sosial media, Tribun Muria.